Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikih Fadli. Baiklah teman-teman, jadi kali ini saya akan mereview salah satu produk brand lokal Indonesia ya, original Penhill. Hashtag semua bisa bergaya. Yang mau follow Instagramnya, ini dia Penhill Official. Yang mau follow Facebooknya, Penhill Official. Simply the best. Oke, jadi packagingnya seperti ini. Nanti kalau cocok teman-teman dengan produk ini, teman-teman bisa dapatkan di Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Ini dia alamatnya. Oke, langsung saja kita keluarkan barangnya atau produknya. Oh ya teman-teman, kalau membeli produk online gini, kalau bisa dibuatkan video lah. Siapa tahu ada kesalahan pengiriman dari pihak si pengirim ya, entah salah size atau salah produk, jadi bisa ditukarkan. Oke, ini dia kaos warna hitam, coba kita keluarkan. Ini dia kaosnya warna hitam seperti yang teman-teman lihat ya, ini original teman-teman ya. Oke, langsung aja kita review kaosnya. Kita bentangkan dulu. Ya, ini kaosnya. Lengan pendek ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini gambar-gambar anime Jepang. Ya. Gambarnya mantap, bagus ya. Sablonannya juga rapi. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini gambar kayak anime-anime Jepang ya. Ini tulisan Jepang, nggak tahu ini apa tulisannya. Saya nggak paham. Yang bisa bahasa Jepang bisa komen. Oke, kemudian di bagian lehernya sini, untuk lehernya, untuk au neck atau bentuk lingkaran ya, bukan yang V neck ya. Kemudian di sini ada tulisan atau sablonan The Original Penhill Supply and Deco, size nya L. Kemudian di sini label harganya, T-shirt pendek Penhill ya. Harganya 189, tapi saya mendapatkan dengan harga 80.000 rupiah. Oke, sekarang kita menuju bagian belakang ya. Bagian belakangnya seperti ini. Gambar Jepang, yang suka-suka gambar Jepang, mungkin ini cocok ya. Bisa jadi pilihannya. Nah, ini ada tulisannya bahasa Inggris, teman-teman bisa baca sendiri. Gambarnya orang megang pedang, megang samurai ya. Ini pedang samurai ya. Gambarnya bagus, sablonnya juga bagus loh teman-teman. Ya, sablonannya bagus, gambarnya bagus, kayaknya 30S, meskipun 30S tapi ini kayaknya nyaman ya, enak dipakai, kayaknya adem, cocok lah dengan iklim yang ada di Indonesia saat ini. Oh, ini ada kata-kata bahasa Inggris, teman-teman bisa artikan sendiri. Ini dari Yamamoto Tsunetomo. Yamamoto Tsunetomo ya, ini dia. Ini yang mau ngartikan silahkan diartikan ya. Oke, langsung saja kita pakai teman-teman ya. Jadi reviewnya seperti itu. Semuanya bagus, barangnya sesuai pesanan. Ya, warna hitam. Simple gambarnya, yang depan, yang belakang juga bagus. Gambar orang megang samurai. Terus ada kata-kata dari Yamamoto Tsunetomo. Nggak tahu itu siapa ya, teman-teman bisa cari sendiri. Oke, langsung saja kita coba. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.